Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ini? Hah? Apaan nih? Ayo, apa ini? A plus A min, B plus B min. Nah, Oh ya. betul ya. Ya, A plus A min, B plus B B min. min. Nah, oke. Nah, oke. Ini jadi kalau kena PB misalnya kita tekan sama A plus maju ya, men maju senjataannya maju sampai kapan? Nah, sampai kena A1 ya, maka amin dia mundur. Nah, senjataannya mundur nih, men sampai kapan? Sampai kena A0. Kena A0 apa yang terjadi? B plus, nah, B plus sender B-nya maju. Sampai kapan? Sampai kena B1. Nah, B1 ngapain? B min mundur. B mundur, sender B-nya mundur. Sampai kapan? Sampai kena B0. Kena B0 ngapain? Dia looping lagi ya. Kalau di PB-nya masih nggak pakai spring, masih on, lanjut lagi, A plus lagi. Ya, proses ulang terus. Gitu ya. Nah, itu proses menikmati A plus A min, B plus B min. Ya. Komponennya sama saja. Oh enggak ya. Nah ini kalau mau coba boleh sih ya. Nah, boleh ya. Kalau pakai rangkaian yang tadi dijamin nggak bisa. Ya dijamin nggak bisa ya. Nah, nanti ada coba ya. Dijamin nggak bisa itu. Ada tambahan tekniknya ya. Nah, ini kan tadi sindir gandanya. Nah, tadi pakai rawat limit sweet ya. Dua nih. Nah, ada empat berarti ya, karena sendiri ganda double. Nah, ada tambahan lagi. Nah ini 5/2 double acting primitive solve-nya ada tiga ya, ada tiga itu ya, ada tiga. Nah ya, eits, jangan dulu ah dulu. Ya ada yang mau coba? Ada yang mau coba gak? Wah, ini tapi panjang ini ya, ribet ya. Ya, ini inilah berarti di share aja lagi lah. Oke, ini tekniknya nih. Nah, oke. Ini dia rangkaiannya, ya. A plus A min, B plus B min. Nah, jadi kalau model yang tadi ya, jadi kalau misalnya kita apa urutan misalnya ada dua silinder ya, A plus B plus A min B min D, urutan A selang-seling ya, A B gitu ya. Nah itu bisa pakai rangkaian sebelumnya, tapi ketika misalnya dia prosesnya maju habis itu ngejakin lagi mundur misalnya maju mundur, nah itu nggak bisa pakai itu, ada tambahan lagi, ada tekniknya khusus gitu ya. Itu akan kalau misalnya Anda pakai rancangan yang awal itu akan ngaco, bisa dipastikan nanti Anda bisa coba ya. Makanya salah satunya pakai rangkaiannya seperti ini. Oke. Nah di sini udah kelihatan sini. Kelihatan, Pak. Nah jadi selain tadi undulingan senar ganda ada dua senar gandanya, kita pakai flow control ada empat detik ke kanan. Nah ini pakai katup 5/2 double acting ya, tetap ada dua double actingnya pneumatic valve. Nah di sini ada tambahan lagi katup 5/2-nya, katup 5/2 double acting lagi gitu ya. Jadi ada tiga nih, satu dua tiga gitu, ditambah nanti sama ada tombolnya ya, ada tombolnya, ada tombol katup 3/2 3/2-nya ya. Oke. Nah, di sini di rangkaian ini ada yang mau ditanyakan tak? Jadi prosesnya apa? A plus A min, ya. A plus A min, B plus B min. Ketika B min, sampai kapan? Sampai kapan mundurnya? Dari B-nya? B0. Sampai kena B0. Habis B0 ngapain dia? PB0 A-nya naik lagi. A plus ya. Nah, Iya. jadi A plus nih, lihat A-nya maju ya. Nah, ini A plus dari B0 di sini ya.
ini B 0-nya di sini nih. Nah, oke, okay, di sini. Tadi benar di sini, masuk, ceklek, ya. Nah, ketika misalnya maju A plus sampai kena apa? A1. Ya, kena A1 ngapain dia? Amin, mundurin. Mundurin di sini. Nah, mundurin di sini, tapi di sini. Nah, ini nggak bisa langsung dari sini, tidak bisa ngambil dari di sini nih sinyalnya. A1, ya nggak bisa. Tapi di sini diambilnya di sini nih. Ya, A1-nya di sini nih. Ya, gitu. Jadi ini awalnya ke sini. Nah, ini masuk ya. Nah, masuk. Nah, gitu. Jadi kalau dia aktif, yang sini aktif berarti ini pindah posisi atau pindah posisi angin keluar dari 1 ke 4. Ya, dia gerakin berarti di sini, gitu ya. Nah, jadi antara ini A1 dengan B1. Jadi ketika dia maksimum gerak silinder A-nya sampai A1 atau dengan silinder B-nya sampai gerak maksimum B1. Nah, itu yang kita kita olah dulu sinyalnya ya. Ini olahnya pakai di sini tambahan tadi katupnya. Katup 5 per 2-nya gitu ya. Nah, ini kita file ini ya. Tadi konsepnya tadi di yang maksimum ya, maksimum sama minimum ya, apa maksimum di A1 sama B1 nya yang kita pakai ininya, apa pakai tambahan katup 5 per 2 double acting ya. Nah, tadi di sini katup 5 per 2 ya double acting ya, di double acting berarti kiri kanan tadi. Nah, tadi buat dari silinder jadanya ada ya di sini. Nah, kita terus dulu ya, tadi A0 ya, tadi A1 ini 100 ya. Nanti di sini semuanya dicoba semua ya, di tertibnya udah mulai ini udah full buat di rangkaian pneumatiknya. Jadi minggu depannya setelah UTS baru kita elektromagnetik. Jadi kita masuk ya. Nah, ini silinder tadi. Jadi prosesnya tadi saya tulis dulu. Prosesnya tadi plus ya, plus prosesnya. Oke, okay. Berarti sini ini sama tadi butuhnya pakai supaya cepat tadi kita kasih dulu ininya ya. Oke, okay, terminator di sini juga masih terminator dua ya, dua kiri kanan. Ininya pakai flow dulu ya, pakai flow ya, flow one way kita kasih dulu 50. Speed dulu ya, dan sama semua masukin ya. Oke, ini kita langsung copy paste dulu. Nah, ini speed B konsepnya sudah oke semuanya, baru nanti Anda dicoba, dites fungsinya, rancangannya sudah oke. Nah, tinggal langsung praktekinnya ya, samain apa yang di apa yang nanti sudah dirancang, coba diimplementasikan ya. Ini tadi katup 3 berduanya. Oh, di sini ada tambahan lagi tadi satu ya,
Nah, ini satu, ini butuh tiga ini. Nah, oke. Tiga sini. Nah, di sininya satu tiga berdua. Satu tiga berdua, ya. Oke, dolar tadi. Nah, secara mekanikal ya. Spring. Kita namanya saja nanti ya. Ini kayaknya pasti menggunakan ada 4, 2, 2, nanti di kanan yang gue di sini yang ubahnya dia 1 A2 nya di sini. Oke, jadi kita sinyalnya pasti kompresor. Ya. Oh, sama tadi katup tiga berduanya sama. Nah, buat gerakin ya, gerakin apa? Awalnya A plusnya ya. Nah, sinyalnya bisa bisa aja di sini ngambilnya. Ya, dari sini kita putusin di sini ya. Awalnya bisa di sini. Ini kasih PB-nya. Ini PB secara manual ya. PB-nya kita pakai kan nggak usah pakai spring ya. Jadi di sini kita kasih kompresornya. Ini pasti kompresor sama service unit ya. Ini masukin satu, kasih ini dulu. Oke. Setelah itu ini masukin ke lubang satu ya. Nah, ini dari awalnya. Nah, supaya dia buat awal masuk ya. Ini yang kita kendali di sini. Nah, posisi ini baru kita nentuin nih mananya tadi ya. Tadi kan A plus, A min, B plus, B min. Ketika B min, oh ini. Ini kita ganti. Sorry. Lebih dekat ya. 0, 1. Nah, karena A plus A min, B plus B min, kena B min ini, signal B-nya mundur kena B0. Nah, B0 gerakin A plus. Ya. Jadi A plus ini, signal A-nya maju, supaya dia maju, berarti sinyalnya dari sebelah kiri. Berarti di sini B0 ya. Ini dari B0. Oke. Ini B0. Ketika B0 masuk berarti di sini. Di ini dia maju ya. Ah, singkatannya maju sampai kena A1. Amin langsung. Nah, ini gerakannya kita ngambil dari sini nih ya. Kita ambil dari sini nih. Misalnya dari ini ya A1 ya. A1 ya, kita pakainya di sini, kita olahnya di sini dulu, on off-nya gitu loh, pengatur anginnya lagi. Nggak bisa kalau dari sini, nggak akan bisa masuk ya. Nah, ini kita dari sini A1 ya. Nah, ini kita masukin buat ngendaliin di sini. Oke, ini dari sini nanti anginnya ketika ini dorong ciklek posisi angin keluar dari 1 ke 4 ini buat gerakin di sini. Nah, ini kemudian ini kasih angin dulu ya, berarti ini kasih kompresor aja di sini langsung supaya gampang ya. Nah, oke. Nah, habis itu apa lagi di sini? Nah, di sini ketika dia sudah apa? Sudah B A plus A min kena sudah gerak mundur sampai kapan? Kena A nol. A nol ngapain dia? B plus mana? Dari B-nya maju. Dari mana sinyalnya? Dari sebelah kiri ini. Satu lima berduanya di sini. Berarti ini dari sini dari A1 ya. Berapa? A 0 ya. A 0 kan mundur A dari sebenarnya mundur. Berarti ini A 0. A 0 ini sebenarnya buat grafik. Lagi di sini. Oke. Nah, habis itu apa lagi? Kalau dia misalnya dia sudah B plus maju kena B1 ngapain dia B min ya. Nah, B min itu
sini sinyalnya ya lagi mundur, jadi dari sini kita ambil sini supaya dia ambil posisi ya. Ubahnya di sini. Oke. Nah di sini berarti setelah itu ngapain dia? Udah masuk B0 ya, B0 bracket apes lagi ya, maju lagi. Nah sudah posisinya sudah oke di sini gitu loh ya. Ya Berarti ini sudah masuk semua ya. Ini tinggal kita hubungkan saja data anginnya ya. Nah, ini tadi nomor 2. Berarti ketika dia kena di sini, gerakin kan mundur di sini ya. B minnya. Ya kena B1 kan sudah B0. Nah, gerakin mundur berarti sebelah sini. Ini kita ambil sini ya. Dari sini kita ambil buat gerakin sini. Gitu ya. Nah, buat mundurnya situ kan. Nah, ini posisi sini supaya nggak kena ribet sini kita ambil dari kompresor aja sini ya, nomor satunya kita masukin aja di sini. Oke, nomor satunya. Nah, kemudian nah ini nomor satunya dari mana nih? Nah ini anginnya ketika ini bisa kita paralel sama yang di sini nih. Nah, di sini, nah, di sini ya. Jadi ini masuk di sini ya. Nah, di sini juga paralel juga sama di yang di sini nih, omong satu sini nih. Nah, ini sinyalnya ngambilnya tadi dari badan sini ya. Nah, gitu. So kita tes ya, kita tes jalannya. Oh, ini nomor satu ini belum. Ini ngambilnya masuk ke sinyalnya harus sini sini lagi. Nah, ini nanti dicoba-coba ya. Ini sinyalnya di sini. Nah gitu ya. Ya jadi panjang ya, ribet nih ya. Ini satu lagi dari sini masuk, ini ada dua ini ke sini juga. Apa ini bisa selesai selesai dulu. Wah, ini gabung biasanya masih jauh juga. Kita jalanin. Nah, ini masuknya sini tadi itu. Ya, A plus B. Ini A plus A min. Ya, ini B plus B min ya. A plus A min B plus B min ya. Oke, stop ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, teman-teman tadi yang baca alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.